Kitab Mazmur, pasal 145. Nyanyian Daud. Aku akan menceritakan kebesaran-Mu, ya Allah dan Rajaku. Aku memuji nama-Mu selama-lamanya. Aku memuji Engkau setiap hari. Aku memuji nama-Mu selama-lamanya. Tuhan itu besar dan patut menerima pujian kita. Tidak ada yang dapat memahami kebesaran-Nya. Setiap keturunan akan memuji Engkau dan menceritakan kepada keturunan berikutnya tentang hal-hal yang besar yang Kau lakukan. Kebesaran dan kemuliaan-Mu mengagumkan. Aku akan menceritakan tentang mukjizat-mukjizat-Mu. Orang akan menceritakan tentang keajaiban yang Kau lakukan. Aku akan menceritakan hal yang besar yang Kau lakukan. Mereka akan menceritakan tentang yang baik yang Kau lakukan. Mereka akan menyanyikan kebaikan-Mu. Tuhan pengasih dan pemurah, panjang sabar dan penuh kasih. Tuhan baik kepada setiap orang. Ia menunjukkan rahmat-Nya kepada setiap ciptaan-Nya. Ya Tuhan, semua yang Engkau ciptakan akan bersyukur kepada-Mu. Pengikut-pengikut-Mu yang setia akan memuji Engkau. Mereka menceritakan betapa besar-Nya kerajaan-Mu. Mereka menceritakan betapa besar-Nya Engkau. Jadi, orang lain tahu tentang hal-hal besar yang Engkau lakukan. Mereka tahu betapa besar dan indah-Nya kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu tidak akan pernah berhenti, dan Engkau akan memerintah selamanya. Tuhan dapat dipercayai dalam semua perkataan-Nya. Ia setia dalam semua yang dilakukan-Nya. Tuhan mengangkat orang yang telah jatuh. Ia menolong orang dalam kesulitan. Setiap yang hidup menantikan makanan dari Engkau, dan Engkau memberikan makanan kepada mereka pada waktu yang tepat. Engkau membuka tangan-Mu dan memberikan kebutuhan kepada setiap yang hidup. Segala sesuatu yang dilakukan Tuhan baik. Segala sesuatu yang dilakukan-Nya menunjukkan betapa setia-Nya Dia. Tuhan dekat bagi setiap orang yang minta tolong kepada-Nya dengan setia. Ia mendengarkan pengikut-Nya dan melakukan yang dikehendaki-Nya. Ia mendengarkan doa mereka dan menyelamatkan-Nya. Tuhan melindungi setiap orang yang mengasihi-Nya, tetapi semua orang jahat dibinasakan-Nya. Aku akan memuji Tuhan. Biarlah setiap orang memuji nama-Nya yang kudus selama-lamanya.